Maaf ya loh. Cabina. Live ya. Pasti lagi live kalau ketemu kesini. Enggak tahu kakak nge-live. Aku baru pulang. Baru pulang. Iya. Pantes. Sekitar jam 2 tadi baru pulang. Dari mana? Abis dari bandara tadi. Ngapain? Jemput abang aku. Abang kamu dari mana emang? Mata aja tuh mata banget. Mau tau kamu. Habis dari Bali, dia ada kerjaan di sana. Sekarang berarti abang kamu ada di rumah. Iya, udah pulang dia. Kamu yang nyetir ke sana atau Tuh, gimana? muncul. Enggak. My parents, of course, my parents. Apa? If there is my parents, they're not gonna let me to drive. Kalau ada orang tua aku, Tapi mereka gak kok bakal izinin aku nyetir. bisa nyetir kan? Bisa. Oke. Menul, thank you menul. Di IG go follow. Apa tuh menul? Sebentar. Ada yang donate. Sure. Aneh gak sih muka aku di sini? Cantik kamu sekarang. Karena makeup kamu bagus ininya. Pakai makeup ya. How do you know that I'm still on makeup? Soalnya ada ini, di sini masih ada blush ya kan? Itu pakai makeup kan? Iya, benar sekali. Tapi sama aja sebenarnya sih. Kamu pakai makeup nggak pakai makeup kecantik sebenarnya. Nggak beda. Oke. Nggak beda, nggak beda, sama jadinya. Okay, that's a good one. Aku biasanya kalau kalau live streaming ngelihat kamu dulu di chat baru ketemu di Ome. Sekarang nggak muncul Oh, di chat. Kemana nih? karena aku nggak tahu kakak nge-live. Oh ya? I don't really know you're alive right now. Makanya aku nggak ada muncul di chat. Kenapa Gak nggak masuk notif ada? ya? Nggak ada notif. Hanya aku nggak expect. Padahal aku tadi cuma pengen ngobrol sama orang doang. Gak bersama aku aja, gak usah sama orang lain. Sama siapa aja lah. Sama aku aja lah. Mau Kalau cerita? sama kamu tuh nanti banyak yang cemburu. Jangan. Enggak. Enggak ada yang cemburu. Bukan buaya darat. Aku udah masuk air kok sekarang. Jadi aku amfibi. Oke. Ini kali ini aku nggak baca live chat nih. Aku Oh, nggak tahu fokus, isinya fokus, gimana. ngobrol. Ada Rianto, thank you ya, thank you. Aku nggak tahu nih isinya gimana. Kamu nggak ada kan ya? I don't know. Recently I feel not pretty enough. Cantik kamu, cantik. Kamu sebenarnya yang bikin kamu cantik nggak cuman dari looks, tapi innernya. What? Why? Innernya, Why innernya, is it? innernya, innernya Why? kamu Why? yang ngebus kamu makin cantik. Tuh, kenapa itu kayak pernah dengar gitu di apa gitu? DJ itu. DJ sekop gak sih tau sih? Enggak ya? Gak tau aku. Joget Kayaknya aja. sekarang DJ itu banyak deh, macam-macam deh. Kayak ada DJ apa? Skop, ya kan? Ada DJ apa lagi? Jebok. Jebok, jebok ada apaan? Jebok tau ada. Ada, aku pernah denger. Ada. Asmun. Pernah aku denger. Lu kan dari tadi nge-live. 2 jam lah live streaming. 2 jam. Sekarang jam berapa sih? Udah mau jam 12. Pasti nanti tuh selesai jam 2, Rit. Aku tuh sebenarnya Jam 2, kalau soalnya kalau kalau misalnya tuh ketemu sama orang yang asik gitu ya, enak diajak ngobrol, aku sanggup lama live streaming. Apa yang ketemunya bidadari. Bakal lama. Kamu. Kayak yang sebelumnya. Kamu. Sebelumnya. Kamu maksudnya. Sebelumnya kan. Sebelum kamu. Sebelumnya kamu. Sih ketemu banyak cewek cantik kan. Sebelumnya. Aku banyak ketemu cewek cantik sebelumnya. Kan aku pernah bilang sama kamu. Cuman kalau tipe tetap aja kamu. Oke,
Oke. Aku dengar, aku nunggu kata-kata itu tuh. Oke. Udah keseringan. Masuk. Udah keseringan aku nyebut itu. Tertanam jadinya. Udah kebal. But that's a great pickup line. Let me rating it for 7 out of 10. 7 tuh masih jelek dong. Astaga. Oh, 7 masih jelek. Oh, kan pokoknya kan udah di atas 5. Paling enggak ngulang lah ya. Ya, palingan enggak ngulang matkul lah. Benar-benar. Malu banget. Terus dong. Aku masih semangat nih terus dong. Masih semangat aku ini terus. Hentikan om. Aduh, sudah astaga, om. Ampun. Om, ya ampun. Aduh, astaga, keren malu banget loh kamu buat ini yang rap jual asli loh. Astaga malu banget. Jantan jago kamu nge-rap ya. Malu banget. Tapi tadi kamu nge-rap sambil baca ini gak? Sambil baca lirik ya? Iya. Sambil baca ya? Iya. Benar aku hafal dikit tapi agak lupa. Karena kalau misalnya nge-rap tuh meskipun kita baca lirik kan karena cepat banget kan susah juga sebenarnya kan. Ayo, I'ma explain why you probably never see me. Official imagine it, touch a magic like Houdini. My body shape like Jenny, booty dream me with Sydney. Yes, it's time to get to other, so he's dream me when he leave me. Udah itu doang inget ya. Gila, malam ini keringetan gara-gara kamu aku, Cepina. Asli. Belum aku ketemu sama kamu udah dibing keringetan. Kan kalau ketemu bisa olahraga, benar? Nah. Oh my goodness. Sapu bersih. Untung aku bukan minor ya. Kalau minor gak begini dong ngomongnya. Kan juga sering ketemu minor. Benar. Tapi nak panas muka aku. Asli sama. Aku panas ketek aku basah ini. Mau cobain nih. Aduh ya ampun. Hell nah dude, stop it. Tapi kamu suka lagu-lagu yang rap gitu suka? Kenapa? Suka lagu-lagu yang rap gitu. Suka. Apalagi? Rapper favorit udah. Kamu siapa? Rapper favorit aku? Ya Nicki Minaj. Damn. Nicki Minaj. The Mummies. Coba tanya Mummies sama aku. Rapper favorit aku siapa? Rapper favorit aku siapa? Ada namanya orang Indonesia dia. Ya. Oh ya? Teman-teman terkenal dia. Who? Namanya Paul Sadie. Paul Sadie? Rapper favorit aku. Julukannya Eminem. Lagunya? Hah? Eminem Indo. Iya, orang-orang pada bilang dia ini Eminem karena emang kualitas rapnya kayak Eminem. I see. Iya. Oke. Pas Eminem nanti baru. Follow Shady. Iya. Nanti aku lihat. Kamu cari di Google atau kamu carinya kalau nggak di Google di Pinterest lah. Dia itu disederetan sama dekorasi rumah. Kamu cari di Pinterest. Kamu cari dekorasi rumah. Itu listnya gitu, berdata sama dekorasi rumah. Ah, emang enggak. Paul Shady. Aku cari di mana? Di YouTube atau di mana? Di YouTube ada. Oh, ada nih. Ada kan? Atau kalau seandainya sekarang mungkin dia kan dia udah jarang nge-rap ya. Udah jarang nge-rap ya. Coba kamu carinya Paul Freeport. Paul Freeport. What is it? Coba itu. Itulah. Pokoknya cari itu aja. Ada nih Paul Shady di sini. Ada enggak? Ada. Oh, masih ada ya? Ada di YouTube. Sekarang jadi Freeport ya. Oh, damn. Wah. Keren. Damn, that's cool. Yay. Aku baca
chat dulu deh. Nih udah diminta skip nih kak, udah minta skip. Sama minta skip. Boring. Enggak, santai aja. Are they? Gak apa-apa. Are you? Are you? Are you? Udah nemu yang cewek-cewek yang belum nemu. Ya belum. Biasanya memang aku kalau seandainya ngobrol santai kayak gini, mm-hmm. kayak bukan buat konten itu di atas jam 1 biasanya. I see. Pada jam 1 ya udahlah agak susah nyari orang di Omi TV, makanya nyari orang yang mau ngobrol lama aja sama aku. Oke. Kamu begadang hari ini? Iya. Yep. Begadang pasti ya? Iya. Yeah. Sampai jam? Biasanya? Usually jam 2. Why? Jam 2? Karena biasanya aku cara supaya bisa tidur tuh sambil nonton Conan. Kadang-kadang bosan itu gimana? I don't know. Karena seru sebenarnya. Kalau seru mah gak bakal mungkin ngantuk gak sih? Mungkin karena banyak episode ya, jadi kayak masih bisa ditonton ulang maybe. Aku harus denger suaranya aja gitu. Oh, berarti kamu tipikal orang kalau seandainya tidur itu lebih nyaman kalau ada suara ya? Iya, suara maksudnya itu suara YouTuber yang memang nyaman menurut aku gitu. Aku dong. Suara YouTuber kau bilang. Kau bilang suara YouTuber. Kau bilang. Kalian setuju apa enggak? tapi orang-orang di sini, juga sering memang kayak nonton live streaming aku tiba-tiba dia ketiduran. Terus enggak sengaja live streaming aku masih nyala misalnya ya. Terus dia kan bangun kan? Dia bilang, "Bang, lu masih live, Bang. Gua ketiduran tadi, Bang." Kayak gitu. Kayak gitu. So maybe your voice like a lullaby for them. Yeah. Okay. Kau mana kelincinya? Maksudnya ada kelinci nggak sih di belakang? Ada di belakang kelinci. Banyak. Cuman tiga, tinggal tiga sekarang. It's your own pet or your mother's or your sister like that? Aku tinggal sini kan sendiri, sama timnya juga. Alone. Alone, literally alone. Yeah, alone. It's an apartment, a house, or something like that. Rumah, a house. It's your own home. Your own house, yeah. Your own house. But you live alone. Ada. Cabina melek dong, jangan turu. Kamu, jangan bilang, jangan turu kayak gitu. Emang ngantuk, Dewin aja lah. aduh. Ada Raymond, ya. Siapa lagi nih? Ada Putra. Oh, udah selesai orang. Hostnya udah selesai guys. Jadi udah siapa-siapanya udah. Nanti nangis hostnya. Ini nanti live streaming. Ada Kari. Oh my god, ada Kari. Nah. Aduh. Oke. Kak, udah nyari konten dari tadi. Ya udah. Aku nanti cari konten dulu, Cabina. Tapi nanti kalau kita ketemu, ngobrol lagi, oke? Nanti banyak yang bilang skip. Nanti pada bosan. Enggak. Kalau udah jam 1 ke atas, mereka udah pada ngerti. Itu udah waktunya ngobrol santai. Gitu. Oke. Cabina, thank you ya. Thank Sampai you. Ketemu lagi, bye-bye. Okay. Bye-bye. Erikma, udah follow Erikma ya.